Terus kamu ujian dari mana? Kamu bisa masuk sini. Ujian dari mana? Coba tunjuk tempat lamamu dulu. Bagaimana? Sebelum kamu tinggal di sini. Oh, di rumah. Tempatnya ini mau bikin rumah. Rumah mereka di situ siapa yang punya? Orang tuamu. Ada rumah, ada rumah gaib di situ. Sudah. Terus kenapa kalau lama pergi anaknya ini dia sering nangis? Kamu yang wujud. Kenapa? Kamu berteman dengan mereka. Kamu suka datang ke sini. Kamu tidak mau kalau mereka pergi lama. Terus kamu pergi lama. Karena kapan lama dia pergi pasti menangis terus kita nanya. Kalau sudah juga. Tapi di mamanya Pais dia dorong suka belasang. Katalah karena dia tinggal di kamar, dia sering tinggal di sini, makanya dia kenal betul. Nah, jadi istilahnya ini dia, kalau saya belum seperti itu, dia tidak punya teman. Karena dia punya anak-anak, dia teman. Nah, apalagi fisiknya agak lemah, suka pedoko sedikit. Nah, di situ dia suka beraksi di dalam. Nah, di situ biasanya ada menjaga anak. Nah, coba kau jaga anak yang pertama, bagaimana lainnya? Kalau itu, kalau mereka keluar, kamu jangan ganggu supaya dia tidak menangis anaknya. Jangan mewujudkan dirimu di depan anaknya ya. Kesian. Karena kalau dia sakit, kan kamu pasti sedih juga. Nah, karena kamu sudah bersahabat, sudah kenal. Kamu kan sudah muslim ya. Yang kan dia baru membacakan Al-Quran, tidak dia lari. Sering dia membacakan doa atau mau masuk sampai keluar ke belum? Iya. Tidak keluar. Dia ini harus dibicarakan baik-baik kalau itu. Makanya orang tuanya kita juga ada setelah berkesukaan. Jadi itu tidak bisa dia pergi? Bisa dia. Tidak akan pergi karena memang dia nyaman. Kau mau usir? Tidak segampang itu. Sama dia juga yang punya rumah. Kau mau usir? Iya. Lebih baik saya tidak bisa berjalan jangan saling mengganggu. Karena setiap rumah itu pasti ada jinnya. Iya. Karena kan kita berdamping. Iya, berdampingan. Karena apalagi ada kita punya saudara yang dari yang sana. Oh, rumah yang di belakang tempatnya orang tuamu. Kalau begitu, jangan suka mengganggu ya. Jangan ganggu ini tubuh. Biar dia lagi marah. Ini kemasnya juga. Waduh, gak boleh. Jangan dimasuki. Kasih tahu om, jangan suka muncul-muncul di situ belakang. Banyak orang yang sudah menunjukkan diri di sini. Banyak lihat. Hah? Tidak banyak orang dalam rumahnya. Kalau kita ada masalah itu di belakang, kayak ada juga sangat boleh di belakang kita lewat-lewat. Amin. Kalau biasa dalam tinggal situ, memang dia agak wujud nih seperti di sini. Ya? Kenapa? Kayak habis muncul dari dapur. Apa kau suka bikin di dapur? Makan? Baik. Kalau kau mau makan, jangan mencuri ya, haram ya. Kalau ada makanan ambil baik-baik ya. Jangan dirusak makanannya manusia ya. Makan juga secukupnya, baru simpankan ya. Terus kalau mereka pergi nyangkungan mana kasihan ya. Tadi malam itu tidak tidur waktu saya habis kasih keluar. Kau marah gak tadi malam? Kasih keluar, kau tidak marah? Anakmu di sana? Saya bawa sini? Saya simpan, dia melahirkan satu. Saya pergi simpan di kolam pisang.
Dan marah pun? Tidak. Biasa gini. Saya pergi ambil. Kita pergi. Soal di belakang lah. Masih ada orang tua. Masih ada. Dalam ni. Sudah tiga juga. Jadi jalan lah. Bisa kamu jaga kamu di sini? Mungkin kita pergi. Jadi ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rasul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan juga, pada sakit. Mantap. Kita mencoba yang baik. Dengan anak, apalagi
kalau kita datang di sini anu bermalam. Iya. Oh, itu Dela. Oh, kita tinggal di mana, Dan? Di sini di anu. Dekat di rumahku. Oh. Dusun 2 ini di sini satu. Ya anu dia biasanya kalau kayak begini anu panas dari badannya manusia. Ada saya pernah anu juga itu anu kuku-kuku enggak tidak tahan dia di badannya manusia. Kayak sebentar dia masuk. Dia golongannya lain. Tergantung dari golongan. Ini tahan sekali, maksudnya darah. Ini tidak nyaman karena darah sudah berkeluar. Kalau itu yang tidak tahan, misalnya golongan ini masuk di tubuhnya, misalnya di tubuhnya baru ada ilmu lainnya, ada kewantan lainnya. Itu tidak. Dia kepanasan. Coba dia keluar, dia mengalah. Lebih kuat dia. Lebih kuat yang di badan tak. Ada yang di badannya. Daripada dia. Nah. Kalau hanya tipu tipu gini, tidak suka, dia tidak suka energi yang jelek-jelek. Ini kan muslim. Tapi yang penting dia tidak sakiti dia. Ya aku sakiti lagi di sini, orang-orang sini ya. Cukup kau berteman. Ini lagi, ada nanya lagi dong. Itu dia menaikkan. Dia halus kepalanya. Ada juga yang suka nonton film horror. Baru pindah saya lihat betul. Ada itu dia, om anuku apa? Sepupuku, sepupu satu kaliku, iya. Banyak sekali yang ikuti dia sampai sekarang. Eh, bagus itu dimainkan. Gara-gara anu, dikenali jadinya di bawah. Gara-gara dorong pergi di BTN tinggal, itu BTN-nya mertuanya lolos. Kalau ini tidak di anu. Oh, udah lulus nih. Baru itu BTN-nya dia di sampingnya ada pohon besar. Di bawahnya ada jurang-jurang, itu di BTN kehutanan. Oh, BTN kehutanan kan? Di level-level? Iya, di situ astaga. Di bundaran pesawat? Dua orang anak sepupuku itu yang udah masukin sampai sekarang udah anu, udah ikuti di rumahnya itu anu, sepupuku kalau udah ganti spray warna merah udah anu, pasti udah kemasukan terus jadi itu spraynya, spray merah terus kalau digantikan spraynya, udah marah nanti udah anu sekarang udah masuk di kamarnya panggil kan? Hah? Saya mainkan di anu itu, konten. Di wabua kamu dapat anak baru. Ih, dapat baby, dimainkan terus. Sudah tidur. Keren. Sudah mau keluar? Atau mau ikutin? Om. Om ikut ke saya? Atau tidak mau? Penyaman tinggal sini? Tidak kembali, kan? Terus? Kalau mereka keluar, jangan gerbananya. Nah itu kalau misalnya dia menangis anak, senangnya dia panggil supaya kamu pulang. Dia juga kangen. Nah kalau datang anakmu bisa menjelat, tidak ada orang baru. Datang. Kalau di sini Pais jarang tidak di sini kan. Tawa terus. Nah, kalau di sini kau main saja. Kalau misalnya dia lagi jalan sudah lama, dia pergi panggil bye bye ya. Jangan dikasih menangis ya. Oke? Okay? Bisa saya tahu mama? Bisa bunyi cewek. Suamimu dari mana? Kau menikah kan dengan manusia? Jin? Sama-sama jin? Tidak mau dibilang jin dan sama-sama goib? Iya. Goib dari mana? Goib dari mana? Jauh? Pencaran semua kirimkan berdoa saya tidak tahu namamu. Cukup saya sejengkal. Bisa kau sebut? Sedikit yang dengar. Jangan ada dusta di antara kita. Nice. Marah juga tidak mau dengan itu. Astagfirullahaladzim. Sudah keluar dulu ya. Sudah kecapean diri tubuh ya. Alhamdulillah minas syaitan urun bismillahirrahmanirrahim. Perutmu sudah. Perutmu belum normal. Aduh pati. Masih lurus kan? Masih lurus kan? Masih lurus kan? Ah, iya. Masyaallah.
yang keluar dari sana, yang simpan di sini nanti aja. Jangan nangis di pusat. Kalau ini, anaknya nanti. Terus kau lebihkan diri. Ya, kalau gitu jangan lagi ganggu mereka ya. Tenang saja. Nanti ada datang yang ya kalau kayak saya banyak tahu, tapi bagaimana kalau dukung-dukunganmu di sini dia sakit juga, kalau enak kasihan juga kalau pernah sakit ya, yang mengganggu ya. Sumaila Hadrat Yususa Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تقرأ. بيا ميت ده؟ جميل.